Jalan. Nah, ini kameranya bisa kita gerakin kayak gini. Rumah berdaya. Mau semua waktu itu malah menjadi-jadi. Waktu dia tidak pernah diam di rumah, mau keluar malam. Malamnya juga tidur di Hutan Badung. Saya tunggu di sana sampai kira-kira 1 tahun saya lamanya sebagai satpam di sana. Ya, terus dia pulang mungkin dah lelah mungkin. Tidur aja di rumah. Lalu kadang-kadang keluar ke rumah tetangga itu akhirnya dia ngomong-ngomong di sana. Lalu dilaporkan kepada Bapak Kian. Bapak Kian mendatangi saya. Lalu Pak Kian menganjurkan, bagaimana saya ajak anaknya berobat. Nah, saya bilang, iya, terima kasih Pak. Tolong diantar. Maka diantar ke rumah sakit. Berobat yang merasa tenang jiwa saya. Lebih tenang. Ya, terus apa lagi? Enggak lagi. Enggak ada emosi, jarang emosinya. Jarang emosinya. Berarti merasa lebih enak ya? Tenangan. Biasanya berobat hari apa aja? Kadang-kadang hari tidak tentu, kadang-kadang bisa Rebo, seperti ini, tidak tentu. Alhamdulillah.